minta maaf dulu ya Mbak Nina. Minta maaf. Itu adik minta maaf. Adik minta maaf Nina. Nina, adik minta maaf. Belum dulu. Belum dulu ke adik. Kinan and Sai. Oke guys, ketemu lagi dengan Kinan and Sai. Saat ini kita lagi makan somai. Somai Pak Ratman. Somai Pak Ratman. Ini legend banget teman-teman. Somai Pak Ratman itu ketika Bapak ke Jogja tahun 2002 ini sudah ada. Dan rasanya itu keras banget, terutama sambelnya. Terus siomay itu ada ini ya, ada dua varian. Dia ada siomay yang rebus. Ini kebetulan Kinan sama Sai pesennya yang rebus. Cuma Bapak sama Ibu ini pesennya yang goreng. Jadi ini digoreng dulu, lebih renyah kayak gitu. Mantap. So teman-teman kalau mau kesini, alamatnya ada di Jalan Perumnas ya, Jalan Perumnas Seturan. Nanti tanya aja Somai Pak Ratman pada tahu. Dan harganya masih terjangkau teman-teman. Untuk rasa gimana Gina? Sambal kacangnya gimana? Enak. Sambal itu. Enak ya. Kayaknya sampai dia teman-teman makan di sini dong. Oke, teman-teman, karena Kinan udah nyobain, Bapak mau nyobain lagi karena Bapak udah lama banget nggak kesini. Mantap. Ini mau nyobain siomay sama menikmati rindu. Nih, suapan pertama nih buat teman-teman. Rasanya masih sama. Mantap. Rasanya masih sama sejak 2000. Tahun 2000-an lah. Rasanya masih sama. Tuh. Ya penasaran? Ya, kan? Teman-teman yang penasaran, boleh coba di sini. Somai Pak Ratman. Jalan Perumnas Seturan. Coba. Oke. Gak kaleng-kaleng rasanya, Bang. Memang berantem rebutan gara-gara sambal. Mau sambal? Nangis tuh. Sai. Tapi baikkan dulu ya Mane. Baikkan dulu. Minta maaf dulu ya Mbak Nina. Minta maaf. Itu adik minta maaf. Adik minta maaf Nina. Nina, adik minta maaf. Belum dulu. Belum dulu ke adik. Belukan dulu. Ses. Wih, dicium caranya. Oke, okay, udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and apa kira?
subscribe, karena subscribe itu gratis. Please. So buruan subscribe. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Bye bye.